Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillah, semoga di hari yang luar biasa ini Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan sukses selalu. Sahabat, untuk kali ini alhamdulillah kita akan memberikan review untuk mobil yang sudah kita lakukan modifikasi total dan juga sudah swap engine diesel. Untuk mobil kali ini yang akan kita review, basicnya adalah mobil Opel atau Chevrolet Blazer dengan tipe Samba SOAC tahun 2002. Kemudian untuk mobil ini kita konsep dengan konsep modif model Raptor, dan luar biasanya lagi untuk mobil ini juga sudah kita lakukan swap engine dengan mesin diesel ya, mesinnya menggunakan mesin PS100. Jadi untuk modelnya sudah sangat gagah, kemudian untuk mesinnya juga sangat luar biasa untuk powernya ya guys. Baik, sahabat, untuk modifikasi yang model Raptor kita ada dua model. Yang pertama, kalau basicnya mobil Opel Blazer dengan tipe SOAC atau DOAC tahun 96 sampai tahun 2002, jadi modelnya mata belo sama mata sipit, kita modif Raptornya beda dengan yang sudah model Samba seperti ini. Nah, kalau yang model basicnya tahun 96 sampai tahun 2002, yang model mata belo mata sipit basicnya itu kita lakukan modifikasi model Raptor seperti yang warna merah Ferrari, kemudian warna apa ini kemarin warna coklat ya. Kemudian untuk yang modifikasi dengan basic Samba, modelnya seperti ini, agak-agak sedikit ada beda ya. Jadi kalau modifikasi baru model Raptor, di mana Anda sudah tahu jadi, kita menjualnya di angka 95 juta rupiah. Ya, 95 juta rupiah sudah modif model Raptor dengan basic tahun 96 sampai 2002 yang model mata belo mata sipit untuk basicnya. Tetapi untuk modifikasi model Raptor dengan basic yang tahun 2002 ada bedanya ya, dari pembelian bahan mobilnya beda guys ya. Beda kisaran antara 8 sampai 10 juta rupiah. Baik, sahabat, untuk kali ini mobil yang akan kita review jangan ditawar karena sudah pesanan saudara kita Pak Budi dari Probolinggo yang menuju arah ke Bromo guys. Jadi untuk mobil ini sudah pesanan dari customer kita. Ya, alhamdulillah untuk RBS mendapat kepercayaan, mendapat amanah dari customer. Ada 6 unit yang saat ini kita lakukan modifikasi. Yang 4 unit sudah jadi, yang 2 unit yang masih proses swap engine dan proses modifikasi. Dan untuk kali ini kita insya Allah nanti sore akan serah terima dengan customer kita Pak Budi dari Probolinggo. Saat ini kita review dulu secara detail agar Anda nggak penasaran ya. Baik, langsung aja kita sedikit melihat modelnya seperti apa untuk mobil yang satu ini guys. Sahabat, untuk modifikasi dengan konsep modif model Raptor kali ini dengan basic model Samba, ini bumper depannya modelnya seperti ini dan baru juga ya, baru juga. Kemudian untuk bagian cup-nya, kita sengaja kita lakukan modifikasi. Untuk model cup-nya kita sesuaikan dengan konsep modifnya. Modelnya seperti ini ya, keren. Dan ini dari plat ya, bukan dari fiber guys. Dari plat langsung kita setting ke cup orinya. Kemudian dari sisi samping guys. Dari sisi samping untuk mobilnya ini kita sudah lakukan penggantian untuk bannya, sudah menggunakan ban ukuran 33 MT dan sudah kita lakukan body lip 8 cm ya. Jadi ini sudah body lip 8 cm, bannya sudah baru ukuran 33 MT. Kemudian kita lihat bagian atas. Nih, bagian atas kita mulai dari ini ya, spionnya kita model spion custom, kemudian kita tambahin dengan snorkel agar kelihatan lebih gagah. Dan bagian atasnya memang sengaja kita lakukan modifikasi untuk bagian raknya model seperti ini ya, kita sesuaikan dengan modifnya guys. Jadi bukan rak yang biasa kita custom model-model RB, tapi ini agak semi-semi ngotak ya.
Kemudian bagian atasnya juga sudah kita lakukan penambahan, kita setting dengan lampu lebar 1 meter ini ya, lampu lebar. Ada beberapa warna ini ya, mode beberapa warna. Kemudian kita lihat bagian posttap. Bagian posttapnya juga untuk modelnya kita sesuaikan bagian posttapnya. Dan juga sudah menggunakan overfender yang model Big Monster ya. Overfendernya sudah menggunakan overfender yang model Big Monster, guys. Oke, kita intip sedikit bagian belakang. Sahabat, untuk bagian belakang mobil ini sudah kita lakukan modifikasi sedemikian rupa, di mana untuk bagian belakang ya, bagian belakang biasanya kan tidak menggunakan model-model bumper ARB seperti ini ya. Nah, ini sudah menggunakan bumper model ARB. Kemudian juga sudah kita lakukan modifikasi dan kita beri kelengkapan untuk jerigen ya. Jerigen sudah ada nih, dari besi, dari plat guys ya, bukan dari bahan yang lain. Kemudian untuk sanggul ban belakang, jadi sanggul ban belakang juga sudah kita lengkapi, dilihat dari sisi sini. Nah, ini pembuatan sanggul ban belakang, juga kondisinya sangat-sangat bagus, kuat. Dan untuk bannya juga semuanya baru ya, bannya semuanya baru. Kemudian yang luar biasanya lagi, untuk mobil ini juga sudah kita lengkapi dengan double din dan kamera mundur ya. Sudah ada double din, kamera mundur. Oke, kita lihat sedikit bagian interiornya. Nih, bagian interiornya sahabat, untuk mobil ini bagian joknya sudah kita backlit ya, backlit baru bagian joknya. Kemudian karpet lantai juga sudah kita backlit baru. Kemudian demikian juga dengan bagian plafonnya guys, untuk plafon sudah kita backlit juga. Oke, kita lihat untuk baris kedua nih, sorry masih ada plat nomornya ini. Nah, ini untuk joknya ada 3 baris sesuai pesanan customer kita, itu baris ketiga ya. Oh, aslinya guys, kalau tipe SOHC atau Montera, baik yang model mata sipit maupun yang Samba, kursinya ada 3 baris ya. Oke, keren, kursinya ada 3 baris. Yang luar biasanya lagi sahabat, untuk mobil ini sudah dilakukan swap engine dengan mesin diesel ya. Jadi untuk mesinnya menggunakan mesin PS100. Mesinnya PS100. Dan pada saat kita lakukan swap engine seperti ini sahabat, untuk bagian AC-nya jauh lebih dingin dari mobil bawaannya ya. AC-nya jauh lebih dingin. Mantap. Oke, kita tes lagi untuk kondisi mesinnya, gas. Mantap jaya. Dan alhamdulillah sahabat, untuk teknisi kita pada saat kita melakukan swap engine seperti ini, di mana untuk pembuatan dudukan mesinnya juga sangat bagus, di mana bisa dilihat dari getarannya ya. Jadi ini seperti mobil orinya, getarannya nggak terlalu seberapa dibandingkan dengan swap engine yang hanya sekedar nempel ya. Jadi ini untuk getaran mesinnya karena posisi dudukannya sangat bagus, getarannya juga tidak sampai ke kabin. Dan untuk suaranya 11-12 dengan Fortuner ya, Fortuner yang diesel kalau dari kabin ya. Oke, kita coba, kita gas-gas lagi. Mantap saya. Model cumi-cumi darat guys, gas lagi. Mantap ya.
jos gandos kotos-kotos ya. Dan untuk mobil ini di samping bagian interiornya sudah kita backlit restorasi total, juga ada double din dan kamera mundurnya baru, guys. Wes mantap pokoknya. Anda minta modif model apapun, silakan hubungi RBS Custom dengan nomor WA 081-287-262373. Baik, siapa semuanya, sementara itu review secara singkat untuk mobil yang sudah kita lakukan modifikasi dengan konsep modif model Raptor, dan juga sudah kita lakukan swap engine dengan mesin diesel PS100. Untuk mobil yang satu ini sudah pesanan customer kita, Pak Budi dari Probolinggo. Salam satu aspal dari saya, Kupri Blantik, ke Perumah Blazer, Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!